warga Kafling Baru, Kecamatan Sagulung, menuding PT Nasada Surya Abadi telah menyerobot 3,1 hektar lahan yang telah digarap warga. Padahal warga mengaku telah menggarap lahan ini sekitar puluhan tahun lalu. Selama ini masyarakat menanami berbagai tanaman, namun perusahaan tersebut langsung menebangi ratusan pohon kelapa yang ada di lokasi. Salah seorang warga yang merasa dirugikan mengaku tidak terima atas perlakuan sewenang-wenang perusahaan. Ini PT Widya, PT Nasada ini menyerobot lahan saya. Diserobot, dirusak, dirampas tanpa pemberitahuan. Sesudah ditebangnya pohon saya ini, ada pertemuan, dia mau bayar dengan 200 juta. Luas lahan saya 1,2 yang mau diambilnya, lahan saya ini. Tapi sampai sekarang tidak ada negosiasi, tidak ada pembayaran. Jadi tiba-tiba seminggu yang lalu dia bawa preman 5 mobil berkisar 30 orang. Menurut warga, lahan ini rencananya akan dibangun perumahan Kafling Siap Bangun. Dari Batam, Liston Manurung, MNC Media, memberitakan.